Polisi menangkap artis Saipul Jamil di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat, 5 Januari 2024. Kapolsek Tambora Kompol Doni Harfida mengatakan, berdasarkan hasil tes urin, Saipul Jamil dinyatakan negatif narkoba. Benar kami amankan, kami menangkap mobil ternyata di dalam itu ada Saipul Jamil sama asistennya, ujar Doni saat dikonfirmasi. Sudah kami cek urin, Saipul Jamil negatif dan asistennya positif, imbuh dia. Kendati demikian, Doni belum memerinci terkait penangkapan tersebut. Dia menyampaikan, polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Masih dilakukan pemeriksaan. Nanti kami kasih tahu, informasi lebih lanjut, ungkap Doni. Dalam video yang diunggah akun Instagram Jakarta Barat 24 jam, terlihat Saipul Jamil duduk di busway atau jalur Transjakarta dekat halte Jelambar. Beberapa orang yang menggunakan jaket hitam dan helm memegangi tangan Saipul. Penyanyi dangdut itu pun tampak memohon-mohon dan enggan bangkit dari posisi duduknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.